berkenan dengan telah selesainya kegiatan diklat pembinaan mental peserta manajemen training program dan akun eksekutif PT Pupuk Iskandar Muda ini, saya atas nama Pangdam Iskandar Muda dan pribadi mengucapkan selamat dan terima kasih atas keseriusan para peserta telah mengikuti kegiatan ini. Sebagaimana di awal pembukaan, kegiatan diklat pembinaan mental ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dengan hadirin dan peserta yang saya banggakan. Sebelum mengakhiri amanat ini, selaku Pangdam Iskandar Muda dan atas nama pribadi, saya sampaikan penghargaan yang tulus kepada pihak penyelenggara dan pihak-pihak terkait yang telah bekerja keras dalam merencanakan kegiatan diklat pembinaan mental serta peserta manajemen training program dan akun eksekutif PT Pupuk Iskandar Muda ini dengan baik. Yang kami hormati Bapak Pangdam Iskandar Muda, saya dari Muhammad Fahrudin atau yang mewakili, Bapak Komandan Pangdam Iskandar Muda, Pak Kolonel Patri Niko Farizal, beserta seluruh staf Pangdam Iskandar Muda, saya dari Muhammad Fahrudin atau yang mewakili, Bapak Komandan Pangdam Iskandar Muda, Pak Kolonel Patri Niko Farizal, beserta seluruh staf Pangdam Iskandar Muda. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Komandan Pangdam Iskandar Muda yang telah membantu dan menyelenggarakan
dengan baik program Puskinta kepada peserta MPP dan AE Pupuk Iskandar Muda. Kami berkeyakinan bahwa seluruh materi yang diberikan oleh instruktur dan pelatih Rindam kepada MPP dan AE adalah suatu pembelajaran dan yang sangat berharga, di mana nantinya akan menjadi kenangan tersendiri. Para peserta akan menjadi insan-insan yang disiplin, jujur, berintegritas, berkarakter. Para hadirin, peserta upacara, dan anak-anak insan tim yang berbahagia. Salah satu pendidikan yang kita dapat dari pendidikan Puskintal ini adalah mental. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada peserta MPP yang telah mengikuti dan menyelesaikan Puskintal ini. Demikian saya sampaikan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.